Media sosial marak menjadi ajang eksistensi netizen plus 60. Viral! Baru saja muncul teaser video pertama yang sangat menarik. Fenomenal muncul sebuah karya yang muat karya jurnalistik oleh anak muda bernama Okidoki. Hey, welcome to my first video. And this is Okiflow. Kenalin, nama gue Oki. Sebelum ada video-video selanjutnya, gue akan share tentang hobi baru gue, yaitu show directing. Oh ya, gue masih belajar ya. Check it out. Ini kita sekarang lagi JR dulu, sekarang lagi blocking-blocking. Ini ada Mas Cebi ya, yang bantu di DJ sebagai DJ-nya. Teman-teman di sini banyak seru. Dua jam sebelum live dan kita masih siap-siap di sini JR terakhir, tapi kita ketahan dulu karena ada insiden. Insidennya ada sesuatu yang jatuh dari atas sana ke panggung, itu cukup ngeri sih, bahaya. Jadi atap-atap yang kendor-kendor mau kita rubuhin dulu, enggak rubuhin sih, diacerin dulu dikit. Pokoknya mudah-mudahan kelar karena ini acaranya live, nggak boleh telat sama sekali, harus on time. Ini pertama kalinya gue nge-live juga, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Satu director, show director ya, di salah satu TV ya. Yes. Ini juga pro juga, ternyata vendor-vendor FOH tuh semua udah pada tahu si Bang Botski. Ini salah satu role model. Biasa, role model juga nih, Bang. Amin. Bila penerus, jadi penerus ini. Harus. Asik, siap. Ya. Thank you. Sukses. Siap. Nah, itu dia tadi, kita dikit lagi baru memulai sih, tapi agak capek juga. Karena waktunya mepet nih, sekarang tinggal 1 jam lagi dan belum makan. Lu udah makan belum, Bay? Belum. Kita cari makan dulu. Makan. Jadi kita mau ganti baju dulu. Oh, gue mau ganti, lo juga Ray mau ganti. Kita dress code-nya hitam-hitam di sini semuanya. Kurang lebih 30 menit lagi. Oh ya, gue habis tepar sih kebetulan. Jadi agak harus hati-hati lagi tentang kondisi badannya. Udah ganti baju, langsung aja kita siap-siap lagi. Lu capek gak sih, Teh? Capek ya? Biar udah kelar, sekarang ID gue ketinggalan. Bang, diklat, keren. Ini yang punya acara. Ini show director utama. Ini punya acara. Ini punya acara. Sekarang lagi persiapan, tinggal setengah jam lagi kurang lebih menuju live. Udah lepek juga sih sebenarnya, udah ganti baju tapi tetap lepek. Baru dapat makan sih. Untungnya dapat makan juga. Kalau gua enggak tahu deh, gua yang masih ada rundown yang berubah-ubah juga. Makan enggak lu, deh? Ini ambil. Ini gua ikut komunitas ini namanya Papi Indonesia. Nah, yang mendirikan itu ada Gautama dan Rebekti. Gue diajak. Udah kali ya? Udah. Oh,
Bapak Kelaci Cahyo Kurnomo SH. Om, asistennya nggak bilang terima kasih Om. Om, asistennya nggak disalamin Om. Iya. Ini nanti, ini best ini. Ini asisten Shodinya sekarang. Biasanya gue cewek-cewek terus. Kali ini dapetnya cowok gak apa-apa lah. Gak apa deh, ya Allah. Iya, si capek. Ya, kita foto dulu, kita foto dulu. Dia stres banget ini. Sering bocor. Oke, thank you. Nih, dari Papi ini. Sukses terus, sekarang udah makin pinter. Diajarin. Profesional. Diajarin. Thank you. Sorry kalau ada kecil-kecil tadi ya. Oke. Tertutup. Kamu deh. Siap. Thank you. Good job. Thank you so much ya. Thank you. Good luck. Pokoknya nyanyi. Gimana apa sih? You did a great job. Kamu ngelit acara ini dengan begitu luar biasa. I'm so proud of you. Akhirnya berjalan dengan lancar. Men, gak ada kurang suatu apapun. Ya, kurang sini sini maaf gak ada. Tapi but this is flawless. Perfect. Thank you for the music. Thank you so much. Okay, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Event hari ini udah kelar, capek juga, tapi masih ada satu event lagi. Nah, eventnya tentang 90s-90s itu apa ya kira-kira namanya? Kita lihat aja, ini dia. Ya, ini event terakhir yang gue support hari ini. Terakhir ini gue sebagai seorang vendor untuk acara ini. Dan acaranya cukup seru karena konsepnya itu tahun 90-an ya. Buat anak-anak 90-an kayak gue pasti tahu. Dan lo yang lagi ngerekam ini juga, Rick, pasti lo tahu. Gue penasaran tadi udah sempet bolak-balik, ini ada salah satu konten yang kayaknya unik banget karena bisa meluapkan amarah, rasa yang belum pernah terkeluarkan atau terpendam lah ya. Dan gue cukup penasaran sih. Nah, kebetulan ada yang rekor juga, kita gangguin aja. Tulis pesan yang belum kamu sampaikan dan orang sampaikan kepada orang di masa lalu. Gue bakal nulis ini buat lo, ya. Lo yang gak ngerti apa, lo yang gak ngerti. Gue udah selesai nulis nih. Nih, gue bacain buat lo yang belum tahu ya. Emang sudah lalu, tapi kita masih punya waktu untuk bangun masa depan bareng-bareng. Cio, kecoa ngesot. Jadi event-event kayak gini makanya gue suka banget karena bisa ketemu teman-teman lainnya lagi. Yes, jadi usaha gue ini sebagai seorang vendor yang menyewakan alat komunikasi pendukung untuk event yaitu HT dan intercom system. Nah, karena gue lagi di sini dapat akses juga masuk ke sini, makanya gue bisa keliling-keliling dari sebelum bahkan sampai sesudah acara itu selesai. Jadi buat lo semua yang pengen bikin event, bikin acara, support acara kalian, support HT atau intercom system itu sendiri. Nah, siapa tahu butuh. Gue juga masih belajar show director yang tadi kita omongin di video sebelumnya. Jadi bisa satu paket yang pastinya. Ya, jadi di sini semuanya tuh ngantri. Gue pengen ikutan juga males, tapi kalau emang mau, gue bisa sebelum acara ini juga kita foto-foto, video. Tapi panas sih. Ini sekarang udah mau gelap sih.
Makin malam, makin seru, makin panas suasananya di sini karena ini acara hari kedua dan beberapa jam lagi akan habis. Ini sesuatu yang seru juga menurut gue sebagai vendor. Vendor bisa menyiapkan alat untuk acara sebesar ini. Nah, ini kita udah memulai lagi musim selanjutnya. Kali ini sih Shilam Seven. Nah, ini bagian salah satu yang paling gue suka, Shilam Seven. Dan keseruannya itu bisa dengerin lagu-lagu atau perform apapun itu dari penyanyi-penyanyi yang kita mau. Makanya gue cukup penasaran banget buat hari ini. Dalam situasi darurat, gimana untuk tidak panik? Thirty seconds before show. 20 detik lagi. Nah, ini gue sekarang lagi pakai alat gue namanya Clearcom atau intercom system. Mereknya Clearcom yang gue pakai ini. Ada banyak tipe juga. Ini salah satu produk dari gue. Ini bagian yang paling gue suka kalau di karena benar-benar show directing dari event itu sendiri kita harus ngatur sedetail mungkin berapa detik 1, 2, 3 semuanya itu benar-benar kita perhatiin. Nah, gue di sini jadi vendor juga belajar ngeliatin profesional yang ada di sini karena siapa tahu gue bisa ada di sana. Acara hari ini capek juga, padahal gue nggak ngapa-ngapain, gue hanya support event di sini, tapi gue belajar sewaktu di Evo sana, belajar waktunya gimana, detailingnya seperti apa, dan itu semuanya seru banget. Mudah-mudahan di video selanjutnya bakal ada ini. Gue mau nyamperin orang nih dari tadi, orangnya mundur-mundur terus. Ini ada Acil. Kita sama-sama anak broadcast di sini, yeay, dan juga Rehan yang di belakang. Nah, pokoknya thank you banget buat yang udah nonton. Mudah-mudahan sih viewset di awal-awal tembusnya udah. Gila, beralih ke YouTube nih sekarang. Enggak, ini cuma buat belajar-belajar aja. Sayang udah kuliah di broadcast, tapi kalau nggak direalisasiin juga percuma. Baik, Kanda. Ya. Ini saran buat teman-teman kalau mau cepet sukses ya. Jadi kalau baru ketemu sama teman nanyanya apa? Kambar, say. Alhamdulillah sukses. Snoop Dogg. Thank you udah nonton di YouTube-nya Okidoki. Jadi channel namanya Okidoki. Oh, Okidoki. Okidoki. Yeah, Okidoki. Bye.